Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan rekan elektronik. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah TV LG dengan kendala keluar warna biru, hijau, kadang-kadang juga warna merah keluar. Seperti ini, kadang-kadang di tengahnya warna kuning, merah, berubah-ubah. Bisa dilihat. Biasanya ini kendalanya di PTC-nya untuk digosing coil untuk layarnya. Jadi langsung saja kita bongkar, kita eksekusi bagian kita kerusakan. Lanjut pengecekannya setelah kita bongkar bagian belakangnya. Di sini kita langsung menuju ke bagian PTC-nya. Yang ini, yang hitam kecil ini, namanya PTC, untuk keperluan untuk menghilangkan magnet liar di gosing coil seperti ini di lingkar tabungnya. Oke, saya pasin dulu supaya kawan-kawan bisa melihat. Kita ukur. Ini bisa lihat jarum meternya. Kita nolkan dulu. Sepertinya sudah putus, tidak terhubung lagi. Coba kita cabut. Oke. Ini adalah PTC-nya. Langsung saja kita ukur kembali. Saya lihat sudah putus. Tidak berfungsi lagi. Biasanya ini berkisar sekitar 10 sampai 18 ohm. Kita ganti dengan yang lain. Oke, di sini saya tidak mempunyai yang kaki 3, namun boleh juga digunakan kaki 2. Saya lihat ini nilainya sekitar 9 ohm. Oke, kita ukur. Ada sekitar 9-10 ohm. Langsung saja kita pasang dulu. Oke, di sini bisa dilihat lubangnya untuk kaki 2 sudah disediakan. Tinggal kita lepas timahnya, kita masukkan ke kakinya. Oke, sudah kita pasang kembali PTC-nya. Sekarang kita tes. Apakah sudah normal? Oke, sekarang kita tes dulu. Apakah sudah normal gambarnya? Apakah masih berwarna-warni? Pelangi? Alhamdulillah, gambarnya sudah kembali normal. Sudah tidak ada lagi warna-warna liar. Kita tes dengan menggunakan antena. Kita pasang kembali. Sekarang kita tes TV-nya. Sudah tidak ada lagi warna-warna liar.
Oke, sekian tutorial singkat ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.